Baik, udah 13.06. Mungkin bisa kita mulai ya Pak Yudi. Sebentar saya rekam juga. Oke. Saya buka ya Pak Yudi ya. Baik. Selamat siang bagi yang semua sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah apa ya bagi semua yang sudah hadir di sini. Hari ini workshop kita adalah yang ke-11 dalam rangkaian kegiatan penyegaran dan peningkatan kapasitas dosen dan sarjana teknik bidang telekomunikasi ya, namanya dengan target audience adalah sebenarnya utamanya adalah bagi Bapak Ibu yang berada di luar Jawa, tapi sebenarnya terbuka bagi siapapun yang ingin ikut hadir. Nah, hari ini topik workshop adalah Internet of Things atau IoT, dan yang akan menjadi pemateri atau pembicara adalah orang spesial ini ya, dari apa namanya, Bapak Dr. Wahyudi Hasbi dari Pusat Teknologi Satelit 8, dan kebetulan juga adalah chair elect dari IEEE Indonesia Section tahun 2021. Jadi tahun depan beliau akan menjadi ketua IEEE Indonesia Section. Dan karena ini apa topiknya IoT, tapi yang membawakan orang satelit gitu ya. Jadi nanti pasti nanti akan kemudian nyerempet-nyerempet ke IoT satelit lah, mungkin kira-kira begitu. Moga-moga tebakan saya benar, karena saya juga belum tahu materinya Pak Yudi. Nah, supaya tidak terlalu lama, saya persilahkan Pak Yudi untuk memulai presentasinya. Saya persilahkan Pak Yudi. Terima kasih Prof. Gam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Ini terima kasih sekali diundang pada hari ini untuk memberikan sharing ya, mengenai IoT dan terutama terkait dengan small satellite. Jadi small satellite dan IoT sebenarnya. Oke, mungkin saya mohon izin share screen. Oh, mungkin belum di... Oh iya, maaf Pak, sebentar. Ya, silakan. Oke, baik. Jadi mohon izin nih, Prof. Gam, tebakannya benar. Jadi insya Allah hari ini saya akan memberikan sharing saja lebih banyak tentang introduction on small satellite system for IoT atau kalau dalam istilah 5G juga dikenal dengan massive machine type communication ya. Dan ini saat ini sudah menjadi tren sekarang. Oke, kita mulai dari banyak. Ini ada saya akan bagi beberapa part. Jadi kalau kita lihat sekarang di dunia, challenge-nya ada tiga hal yang cukup dominan saat ini, yaitu adalah Internet of Things, kemudian Big Data dan Artificial Intelligence. Nah, Internet Things ini karena memang terkait dengan things yang harus terkoneksi dengan internet sehingga memudahkan kita untuk melakukan interaksi bahkan tanpa perlu bersusah payah gitu ya. Dan big data ini kemudian juga menjadi sebuah tren baru karena saking banyaknya data di dalam internet itu sendiri yang sehingga membutuhkan pada akhirnya membutuhkan artificial intelligence untuk memilah dan mencari informasi yang terbaik yang dibutuhkan. Jadi challenge teknologinya sekarang di tiga hal ini. Dan pada hari ini saya akan memberikan overview tentang satellite system. Mohon izin nanti ada beberapa hal yang mungkin agak sedikit teoritik, cuman saya pikir penting untuk memberikan overview sehingga nanti kita bisa memahami apa sih small satellite dan kaitannya dengan IoT itu sendiri. Oke. Nah, satelit teknologi itu sendiri sebenarnya bisa dibagi dalam beberapa aspek.
Yang pertama adalah aspek teknologinya ya, dari sisi aplikasi. Jadi satelit itu bisa kita bagi dari sisi aplikasi komunikasi, kemudian dari penginderaan jauh, navigasi dan sains ya. Dan kemudian juga dari sisi orbit dan muatan satelitnya. Kemudian juga satelitnya itu sendiri kita bagi berdasarkan berat ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sempat mendengar istilah ada CubeSat, satelit kubus, kemudian NanoSat, kemudian MicroSat, small satellite dan satelit yang besar. Ini tentu dibagi berdasarkan berat ya, dan ini memang ada definisinya, nanti saya akan sampaikan di depan. Kemudian juga kita bisa melihat sekarang tren universitas atau entity komersial. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar juga SpaceX meluncurkan, punya rencana bahkan, dan sekarang sudah meluncurkan beberapa ratus satelit dalam sebuah orbit konstelasi. Nah, kalau ini kita coba lihat tadi berdasarkan aplikasi ya, jadi untuk satelit komunikasi kita sudah pahamlah setiap hari kita menggunakannya. Kejadian yang terakhir waktu satelit Telkom 1 sempat loss, seluruh ATM mati misalnya, tentu kita melihat sangat tergantungnya kita kepada sistem komunikasi berbasis satelit ini. Kemudian untuk cuaca juga sama, sekarang apalagi ada fenomena La Nina, tentu pemantauan cuacanya berbasis satelit sehingga kita bisa melihat bagaimana efek dari fenomena La Nina ini melanda Indonesia saat ini dengan cukup banyak air ya, jadi banjir di mana-mana dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian juga untuk maritim sekarang dengan adanya satelit kita bisa memantau pergerakan seluruh kapal di dunia, terutama yang menggunakan AIS atau Automatic Identification System. Dan ini juga salah satu yang menjadi bagian dari IoT, karena kita bisa memantau pergerakan kapal di seluruh dunia dan memasukkan informasi tersebut ke dalam sistem cerdas, ya, sehingga kita bisa mengetahui pola atau pattern dari perjalanan sebuah kapal misalnya. Nah, kemudian juga satelit kita tahu juga digunakan untuk pemantauan sumber daya alam, mitigasi bencana, kemudian tutupan lahan dan infrastruktur pajak ya bahkan. Jadi Bapak Ibu kalau punya lahan gede-gede, siap-siap aja ditagih pajak, karena sekarang dengan sistem satelit yang resolusi tinggi, luas lahan Bapak Ibu itu bisa dideteksi, dan kemudian siap-siap untuk membayar pajak PBB-nya misalnya gitu ya. Jadi sekarang itu sudah sampai ke situ penggunaan sistem satelitnya. Ini kalau kita lihat gambar waktu Aceh juga sebelum tsunami dan pasca tsunami, kita bisa melihat efek dari kerusakan yang terjadi akibat tsunami. Dan inilah yang menyebabkan mengapa sistem satelit itu sangat sangat penting gitu ya. Nah, ini juga kalau kita lihat di Indonesia bagaimana penggunaan satelit remote sensing terutama untuk melihat pertumbuhan tanaman, juga untuk tutupan lahan ya, dan kita bisa melihat kebutuhan dari resolusi spasial ya. Resolusi spasial itu berarti besarnya objek yang bisa dideteksi dari satelit. Dulu kalau kita lihat resolusi 1 meter itu rata-rata hanya dimiliki oleh satelit militer. Sekarang resolusi 50 cm itu sudah boleh dijual kepada sipil, dan sekarang bahkan menuju ke 30 cm. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan objek yang besarnya 30 cm itu bisa terlihat dari satelit yang ketinggiannya sekitar 500 sampai 600 km gitu ya. Nah, ini juga salah satu aplikasi yang digunakan untuk monitoring kapal dan juga penurunan permukaan tanah bahkan ya. Jadi dari satelit remote sensing, terutama yang penggunaan synthetic aperture radar. Jadi teman-teman yang mempelajari SAR ini, sistem synthetic aperture radar ini, bisa melihat bagaimana aplikasi synthetic aperture radar ini bisa digunakan untuk melihat bahkan penurunan permukaan tanah di Jakarta gitu ya. Jadi cukup banyak aplikasi yang bisa digunakan. Nah, untuk pertahanan sendiri kita bisa melihat juga sama. Jadi dengan banyaknya atau cenderung meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan misalnya,
itu satelit-satelit dengan resolusi tinggi ini digunakan untuk memantau perkembangan dan situasi di sana. Masuk kita bisa melihat bagaimana militer beberapa negara meningkatkan sisi pertahanannya masing-masing ya. Dan ini juga di sebelah kanan kalau kita lihat bagaimana satelit digunakan untuk memantau sebuah serangan misalnya sebelum dan sesudah untuk memastikan bahwa target yang ingin dihancurkan sudah dieksekusi dengan benar gitu ya. Nah, jadi cukup luas gitu. Nah, untuk satelit navigasi sendiri kita udah cukup banyak dan pasti ini menjadi daily life kita. Tanpa GPS, tanpa handphone yang ada GPS-nya, kita bisa lost. Dan ini dapat dilakukan karena kita menggunakan satelit navigasi. Dan di dalam teknologi space sendiri, satelit navigasi ini menjadi salah satu teknologi kunci, terutama terkait dengan pertahanan dan keamanan ya, karena untuk meluncurkan sebuah roket misalnya seperti ini ya, meluncurkan roket antar benua misalnya, tentu ini akan membutuhkan satelit navigasi gitu. Makanya kalau kita lihat di dunia ini, pemilik satelit navigasi itu sangat kecil ya, hanya negara-negara tertentu gitu. Orang boleh memiliki satelit tipe yang lain, tetapi untuk satelit navigasi ini sangat jarang sekali. Kita bisa menghitung mungkin hanya tinggal US, Rusia, kemudian Jepang, China, India. Dan kita bisa tahu bahwa mereka-mereka inilah yang juga memiliki roket atau ICBM gitu. Nah, untuk kelas satelitnya tadi sudah sempat saya sampaikan, jadi untuk satelit yang di atas 500 kg itu bisa disebutkan sebagai large satellite. Kemudian small satellite itu antara 100 sampai 500 kg. Kemudian micro satellite itu antara 10 sampai 100 kg. Nano satellite itu antara 1 sampai 10. Pico antara 0,01 sampai 1 kg. Bahkan ada nih yang paling kecil namanya femto satellite ya. Ini 0,001 jadi hampir 1 gram satelit ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya apa iya ada satelit kayak gitu ya, dan memang ini ada gitu. Jadi hanya chip yang dibuat sehingga dia menyerupai fungsi sebuah satelit, dan ini biasanya satelit eksperimen gitu ya. Ini contohnya kita bisa melihat perbandingan antara satelit yang besar misalnya ini. Kemudian ini adalah kelas mikrosatelit, ini satelitnya 8 ini. Kemudian ini yang CubeSat ya, jadi ukurannya cuma 10 cm kali 10 cm. Nah, untuk di Asia Tenggara sendiri, kalau kita bisa melihat perkembangan teknologi sistem satelit sendiri sudah sangat masif ya, terutama di Vietnam ini padahal sebuah negara yang baru berkembang, juga sudah membangun banyak fasilitas untuk pengembangan atau produksi sistem satelit dengan bantuan Jepang. Kemudian di Thailand sendiri mereka juga sudah menggunakan satelit remote sensing terutama, dan juga saat ini juga sudah memiliki sekitar 2 atau 3 satelit dari untuk penginderaan jauh. Pun juga di Singapura, apalagi kalau kita lihat teman-teman di Singapura itu sangat masif sekali, dan mereka berupaya untuk menjadi sebuah negara pionir ya di kawasan Asia. Jadi kita bisa melihat bagaimana sebuah negara yang kita bilang cukup kecil, tapi mengembangkan sebuah sistem satelit. Kalau kita mau bertanya gitu, untuk apa sebuah negara yang mungkin pakai drone saja sudah bisa untuk kita pantau sehari-hari, tapi kenapa mereka mengembangkan sistem satelit? Tentu kita tahu bahwa tentu pasarnya bukan hanya di Singapura gitu ya, ini pasti juga pasar di luar wilayah negaranya sendiri. Nah, kemudian kita kalau melihat tren satelit seperti saya sampaikan tadi, jadi makin ke sini, makin hari makin mengecil. Ini adalah satelit 8A3 yang kami kembangkan. Ini 8A2 nih ya, belum kita bawa ke India. Ukurannya ini masih cukup besar, ini sekitar 50 kali 70 cm. Dan kalau kita bisa melihat sekarang tuh trennya malah makin mengecil. Ini salah satu satelit nano. Ini kita bisa melihat ya ukuran tangan si developernya ini. Dan ini
yang menarik adalah bahwa fungsi satelit mikro atau nano satelit ini sama dengan fungsi atau satelit yang besar ya. Yang di atas ini adalah satelitnya DOF. DOF ini satelit kecil sekali yang ukurannya cuma sekitar 3-6 U. 1 U itu artinya 10 kali 10 cm. Jadi kalau nanti Bapak-Ibu mendengar istilah satelitnya ukuran 3 U atau 6 U, berarti tinggal kali 10 cm saja. Jadi U itu adalah buah standar ukuran 10 cm. Gitu. Nah, si DOF ini bayangkan Bapak-Ibu, ini satelit sekecil ini mampu memiliki resolusi penginderaan bahkan hingga 2 meter gitu, 2-3 meter gitu ya. Dan sekarang mereka meningkatkan kemampuan hingga 1 meter. Yang sebelumnya itu hanya bisa dilakukan oleh satelit-satelit yang sangat besar gitu. Dan ya apa trennya makin ke sana. Nah, ini adalah satelit teknologi trennya yang tadi saya sampaikan. Jadi kita bisa melihat sekarang untuk nano satelit sendiri tidak hanya dijajal oleh space agency, tapi juga oleh swasta ya. Dan mereka melihat ini sebuah industri raksasa yang sedang berkembang. Kita bisa melihat banyaknya venture capital dan equity finansial yang masuk dalam satelit teknologi ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sini. Ini hampir lebih dari 1,7 juta ya US dollar misalnya ya. Jadi 1.719 US dollar juta US dollar misalnya. Jadi funding yang masuk ke satelit teknologi ini sangat besar sekali dan ini digawangi oleh industrialis besar ya. Terutama kita melihat ini SpaceX yang sekarang juga sangat ambisius gitu. Nah, yang lainnya kita bisa melihat juga perkembangan teknologi dari beberapa leader industrialis ya. Facebook juga sama, ini sudah mengembangkan UAV juga. Google dengan Google Loon dan sekarang juga mereka join di OneWeb. OneWeb ini sempat bangkrut kemarin karena finansialnya goyang. Tapi sekarang dihidupkan kembali dengan dibeli oleh Inggris ya. Jadi Inggris membackup finansial untuk OneWeb dan akhirnya sudah hidup kembali. Dan ini kita bisa melihat ya, jadi perkembangan industrinya sangat sangat pesat. Nah di atas kanan ini Bapak Ibu bisa melihat ini mereka sebutkan sebagai trailing satelit ya. Jadi ini satelitnya SpaceX yang kebetulan solar panelnya itu terkena cahaya matahari sehingga bisa terlihat dari bumi. Ini seperti apa ya, kita bisa bilang jajaran semut ya, seperti semut yang bergerak di space atau kalau di internet mereka sebut dengan train of satellite gitu. Nah, di dunia sendiri ini saya ingin menampilkan beberapa data, jadi perkembangan teknologi satelit juga sama, jadi sekarang kita bisa melihat ya dari sisi komersialnya justru yang paling besar dibandingkan diluncurkan oleh pemerintah sebuah negara gitu, juga pun militer gitu ya. Jadi sekarang patrennya berubah dari sebelumnya dari pihak pemerintah yang lebih banyak, sekarang sudah mengarah ke arah komersialisasi gitu. Nah untuk fungsi-fungsi sendiri untuk aplikasi tentu masih didominasi oleh satellite communication, ini hampir 43%. Dan untuk teknologi demonstration ini masih 5%. Dan Earth observation ini juga masih cukup besar ya. Dan untuk science dan navigation juga untuk security. Ini kalau kita melihat juga perkembangan negara-negara di dunia yang menggawangi pengembangan satelit ini dari Asia, North America ya, dan juga Rusia dan Central Asia yang paling besar. Asia ini sebenarnya didominasi juga oleh India dan China ya, serta Jepang gitu, yang cukup besar gitu ya. Nah untuk perkembangan small satellite-nya sendiri sama. Jadi kalau kita melihat trennya, ini tren perkembangan peluncuran small satellite ya, dari proyeksinya ini tentu dilakukan sebelum ada COVID ya. Sekarang memang hampir semua tertunda.
kita bisa melihat masih didominasi oleh Earth Observation, kemudian juga demonstrasi teknologi gitu. Nah ini sama kalau kita melihat satelit-satelit kecil ini juga makin meningkat, dan CubeSat ini trennya juga makin tinggi ya. Jadi CubeSat yang tadinya dianggap sebuah satelit yang eksperimen, sekarang dicoba untuk dioperasionalisasikan gitu. Nah, pertanyaannya memang adalah kenapa satelit ini makin mengecil gitu ya. Pertama memang dari sisi teknologi. Dari sisi teknologi semuanya mengecil gitu. Dari solar cell efisiensi, dengan ukuran yang sama kita dapat memiliki efisiensi yang jauh lebih besar gitu ya. Misalnya solar cell sebelumnya itu untuk satelit biasanya kita pakai di angka 16%, sekarang itu sudah meningkat sampai 33% gitu ya. Jadi dengan ukuran yang sama. Juga untuk battery cell energy density juga sama ya. Jadi efisiensinya makin meningkat sehingga secara volume size itu dia ukuran yang sama, kita bisa punya efisiensi jauh lebih tinggi gitu. Dan kemudian juga dari sisi thruster misalnya, ini ada sudah di banyak pengembangan micro thruster ya. Kemudian juga untuk kontrol satelitnya juga sekarang banyak dibuat micro wheel gitu ya, untuk melakukan kontrol dari sikap si satelitnya. Nah, tetapi yang paling utama juga adalah launch cost ya. Jadi launch cost ini cukup mahal. Bapak Ibu, kalau meluncurkan 1 kg satelit itu kira-kira harganya antara 20.000 sampai 40.000 US dollar. Jadi kira-kira 1 kilo itu setara dengan 1 Innova kali ya. Di harga Innova untuk 1 kg satelit. Jadi 1 CubeSat yang ukurannya tadi 10 kali 10 cm itu biasanya diukur menjadi diasumsikan memiliki berat sekitar 1 kilo gitu ya. Jadi harga launch-nya kira-kira seperti ini gitu. Nah, size-nya kira-kira seperti yang di sebelah kiri bawah ini ya. Ini ukuran 1 U ini. Beratnya biasanya 1 kg juga gitu. Jadi launch cost-nya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tadi juga saya sampaikan, jadi sekarang ini perkembangan konstelasi satelit komunikasi non-GSO juga makin tinggi. Kenapa disampaikan non-GSO? Karena orbitnya tidak di GEO. Ya. Jadi orbitnya di bawah GEO. Ini kalau kita, tadi saya sempat sampaikan ya, jadi SpaceX ini punya rencana sampai 4.425 satelit yang akan diluncurkan dalam waktu dekat, dan sekarang sudah beberapa ratus ya yang meluncur. Boeing juga sama, OneWeb ini sempat down, sekarang sudah bangkit lagi, ini akan muncul juga, dan banyak sekali industrialis yang akan naik ke orbit. Nah, OneWeb ini sama tadi ya, jadi OneWeb mereka ingin membuat sebuah konsep pole-to-pole HTS system, jadi high throughput satellite dengan mengkombinasi satelit dalam berbagai ketinggian atau orbitnya ya, jadi dengan melakukan proses konstelasi antar orbit ini, mereka menjanjikan kita bisa memiliki throughput sampai 5 terabyte per detik gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ya, itu sebuah kecepatan yang sangat tinggi gitu. Nah, bagaimana dengan IoT-nya sendiri? IoT-nya sendiri yang kita bicarakan hari ini juga sama. Jadi IoT dan M2M, machine to machine via small satellite ini juga sangat tinggi sekali aplikasinya. Ini sebuah tren yang kita bisa melihat ya. Jadi untuk transport dan kargo MSS, IoT in service unit ini juga trennya meningkat terus. Jadi bagaimana IoT system dan M2M machine to machine itu digunakan untuk melakukan tracking dari kargo itu sendiri. Kemudian dari sisi maritime, small sat IoT juga sama. Ini prediksinya akan naik terus. Dan dari sisi aplikasi IoT yang berkembang ini memang masih didominasi tadi seperti saya sampaikan di transportasi dan kargo, kemudian maritime, oil and gas, mining, agriculture ini juga sudah mulai naik, construction dan others ini termasuk yang eksperimen yang baru ya dengan IoT system yang kecil. Nah,
Okay, terus bagaimana kita bisa membangun sebuah satelit sistem? Ini pertanyaannya, dan ini agak sedikit teoritik, tapi saya pikir perlu untuk disampaikan sehingga kita punya pemahaman yang sama tentang bagaimana kita membuat sebuah sistem satelit, ya. Jadi tentu pada saat kita membangun sesuatu, sebuah engineering object, tentu kita harus memiliki tujuannya dulu. Kemudian dari tujuan tersebut kita akan menurunkan menjadi perkiraan kebutuhan dan misinya. Jadi kebutuhan apa saja yang kita perlukan sehingga misi dari satelit itu akan bisa kita capai, gitu, ya. Kemudian kita juga harus melakukan karakterisasi misi. Jadi termasuk plan B-nya, ya. Jadi kita harus juga memikirkan alternatif misinya. Ini terutama terkait tadi ada sistem cost, complexity dan lain-lain, gitu, ya, yang harus kita pikirkan. Kemudian sampai kita memikirkan juga mengidentifikasi penggerak sistem untuk masing-masing misi tadi. Dan kemudian tentu kita melakukan evaluasi misinya, apakah misi yang kita rencanakan itu menjadi sebuah kebutuhan utama, dan kira-kira bagaimana model penggunaannya. Dan tentu ini berarti kita harus melihat apakah usernya ada atau enggak, gitu, atau ini sebuah misi teknologi demonstrasi saja, gitu, ya. Nah, hingga nanti kita harus memberikan alokasi pada masing-masing elemen. Dan ini adalah sebuah flow yang beredar dalam sebuah loop, ya. Jadi proses ini ketika ada yang fail, maka kita harus balik lagi dan menentukan yang lain lagi. Nah, kemudian juga tentu kita yang penting adalah menentukan orbit satelitnya sendiri, ya. Jadi typical orbit ini akan menentukan misi. Jadi misi yang tadi kita tentukan, misalnya begini. Misalnya untuk melayani Indonesia, orbit manakah yang paling sesuai, misalnya, ya. Itu kalau kita melihat dari sisi orbit, maka akan lebih baik ketika kita memilih orbit ekuatorial atau orbit yang berada dari barat ke timur. Jadi lintasan satelitnya dari barat ke timur ini lebih baik ketimbang orbitnya dari utara ke selatan, seperti yang garis kuning ini. Kenapa demikian? Karena negara kita berada di garis ekuatorial dan berada dari ujung barat sampai ujung timur, sehingga ketika orbit satelitnya adalah berada di garis khatulistiwa, maka satelit ini akan bisa melayani Indonesia sekitar 14 kali, jauh lebih banyak dibanding kalau orbitnya utara-selatan seperti ini. Karena Bapak-Ibu ingat, bumi itu berputar, sehingga ketika satelitnya utara-selatan misalnya, maka dia akan meng-cover wilayah Indonesia itu paling banyak sekitar 3-4 kali dalam sehari, gitu, ya. Nah, tetapi keuntungan dari orbit utara-selatan adalah kita bisa meng-cover seluruh dunia, gitu. Dibandingkan misalnya kita hanya mengorbit di garis khatulistiwa, maka yang kita bisa layani hanya negara-negara yang berada di garis khatulistiwa ini saja. Nah, itu beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan ketika kita memilih orbit untuk misi satelit kita. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh saja, saya sekedar memberikan contoh tipe operasionalnya, ya. Jadi pada saat satelitnya luncur, tentu ada beberapa mode, ada mode peluncuran. Apa yang terjadi ketika mode peluncuran itu kita eksekusi? Ada hibernation mode-nya, ada inertial acquisition-nya, ada nadir pointing, ada target pointing, dan banyak mode-mode yang lain yang nanti bisa kita define sendiri. Nah, untuk sistem engineering prosesnya juga apa kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa melihat bahwa customer atau consumer itu menjadi final user, ya, tentu. Jadi dari customer ada requirement engineering-nya, kemudian diturunkan menjadi requirement engineering, kemudian dianalisis, kemudian dimelakukan proses design, kemudian diverify lagi, dan ini sebuah looping yang saya sampaikan tadi, sebuah looping dalam sistem engineering yang tidak pernah berhenti, sehingga kita memiliki final design-nya. Nah, tetapi dalam prakteknya tentu ini beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Jadi desain budgetnya, kemudian power, ya, dari sisi power, memory, data, communication, mas, tentu juga anggarannya ada apa enggak, gitu, seberapa mahal sistemnya, gitu. Kemudian dari sisi interface control sistemnya, tentu kita harus melihat bagaimana harness dan control structural connections, documentation, kemudian acquisition,
bahkan sampai dengan acquisition strateginya, apakah sistem itu harus kita beli saja atau kita bangun atau kita beberapa part kita bangun di in-house gitu ya. Nah, kemudian tentu kita harus juga mengidentifikasi design drivernya ya, jadi tentu cost, schedule dan juga performance, dan yang paling terakhir ini masalah documentation organization ini juga sangat penting gitu, karena satelit itu adalah sebuah sistem yang kompleks gitu ya. Nah, ini kalau typical satellite project phase and planning ini biasanya diterapkan oleh ESA atau NASA, cukup kompleks ya, dari fase-fasenya ada dari fase 0 sampai fase F. Jadi kalau kita breakdown ke bawah, ini dimulai dari missions, requirement sampai disposalnya seperti apa. Dan dari fase 0 ini yang dibahas adalah misinya. Kemudian begitu fase A yang dibahas sudah masuk ke requirement dan hingga preliminary requirement review. Sampai pada akhirnya flight readiness review ya, di fase E misalnya. Dan operational readiness review ini the last. Nah, kemudian sampai disposalnya, ini satelit setelah nanti operasional dan umurnya sudah selesai, kita mau disposal kemana, ini juga harus dipertimbangkan. Nah, di dalam sistem satelit engineering sendiri ini ada beberapa hal yang menjadi domainnya, ada domain mechanical, sama ada structure, thermal control mekanisme dan propulsi, software engineering tentu, kemudian telekomunikasi, attitude control dan orbit, dan tentu di power system termasuk electronic dan data handling. Nah, ini kalau kita lihat tentu kalau kita mengembangkan satelit, tentu kita inginnya satelit itu meluncur ya, karena kalau satelitnya nggak meluncur namanya bukan satelit tentunya gitu. Nah, ini saya hanya background saja dari mission objective, mission requirements ya. Di dalamnya ada performance coverage, reliability-nya seperti apa dan cost-nya, kemudian lifetime gitu. Kemudian juga kita harus mempertimbangkan launch vehicle-nya tadi seperti saya sampaikan. Tentu kita akan mencari launch vehicle yang paling murah gitu ya, roket peluncur yang paling murah. Tetapi tentu kita juga harus mempertimbangkan tadi masalah reliability-nya gitu. Sampai kita background di ground segment-nya gitu ya, dan subsystem requirement di untuk sistem satelitnya itu sendiri. Nah, ini juga menarik, saya ingin sampaikan karena dalam membuat desain satelit ini tentu terkadang kita mendapatkan user yang inginnya macam-macam gitu ya. Jadi, tetapi ini wajar karena namanya user ya, kadang-kadang mereka tidak memahami secara detail apa sih konsekuensi dari kebutuhan user terhadap sistem engineering di satelitnya itu sendiri. Misalnya kalau ada user yang menginginkan, saya ingin memotret Indonesia setiap hari, misalnya gitu ya. Tentu berarti kalau dia ingin setiap hari, maka implikasinya akan ada pada orbitnya ini, ya. Misalnya revisit ya. Jadi mission requirement-nya dia menginginkan mau melihat Indonesia setiap hari, tentu ini akan mempengaruhi revisit time dari sistem satelit, dan revisit time ini akan membuat sistem requirement di agility, di orbit, kemudian di SWAT ya, SWAT atau lebar si kameranya sendiri, dan tentu implikasinya akan lebih jauh pada masalah orbit control dan kemudian instrumen dan lain-lain gitu ya. Jadi ini mission requirement yang ternyata satu saja berubah, tentu ini akan memiliki implikasi kepada sistem satelitnya itu sendiri. Jadi kita perlu hati-hati ketika mengabulkan permintaan user gitu, karena implikasinya akan sangat banyak sekali. Nah, ini kalau kita breakdown, jadi dari sistem satelit ini ada payload dan platform. Kemudian dari payloadnya tentu tadi kita mau isi IoT, kita mau isi kamera, kita mau isi navigasi misalnya, atau kita pengen isi dengan transponder misalnya dan lain-lain. Untuk bus platformnya ini bisa kita breakdown seperti ini, ada structure, power, control sampai di sistem propulsinya. Ini sama lagi, jadi ini contoh tahapan pengembangannya kalau kita ingin membuat komponennya. Jadi tentu kita harus melakukan proses melakukan proses
proses pengujian dan kemudian membuat engineering equipment modelnya hingga nanti menjadi flight atau proto flight modelnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga bahwa satelit ini tentu kita akan kirim ke angkasa yang environment-nya atau lingkungannya sangat jauh berbeda. Di sana ada rapid thermal cycling-nya ya. Jadi siklus thermalnya sangat sangat ekstrim. Kalau biasanya kami melakukan pengujian komponen, kita melakukan pengujian dari minus 20 sampai plus 80 derajat ya, cycling. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana komponen elektronik kita itu akan mengalami cycling thermal yang sangat sangat dinamis. Kemudian outgassing tentu karena di sana tidak ada udara, maka potensi outgassing harus kita perhatikan. Kemudian ada single event effect, ini karena radiasi kosmik ya, karena radiasi sangat berbahaya untuk komponen elektronik. Kemudian juga ada atomic oxygen corrosion. Jadi jangan dikira bahwa korosi itu hanya terjadi di bumi. Ternyata di space juga ada korosi yang disebabkan oleh atomic oxygen gitu. Nah, ini tipikalnya. Nah, kemudian juga tentu kita harus mempertimbangkan roket peluncur ya. Jadi waktu kita meluncurkan sistem satelit tentu ada beberapa requirement, jadi dari shock dan vibrasi, karena pada saat roket itu meluncur tentu ada shocknya, ada vibrasinya, dan safety requirement-nya. Ini misalnya contoh dari random vibration test yang diminta oleh peluncur roket India ya. Jadi berapa G dan berapa hertz yang harus kita uji, dan kalau kita lolos barulah satelit kita siap diterima untuk diluncurkan oleh roket mereka. Nah, ini contoh-contoh saja bagaimana kita melakukan proses IT assembly integration test di Bogor, di kantor kami di Bogor, melakukan integrasi komponen-komponen satelit. Ini reaction wheel-nya misalnya, ini salah satu engineer kami melakukan pengujian di frekuensi X-band untuk mengirimkan data dengan kecepatan 100 Mbps misalnya. Kemudian ini kita melakukan uji vibrasi, dan ini uji BMC waktu itu masih di LIPI dan BPPT. Alhamdulillah kita sudah punya chamber yang baru, nanti saya akan tunjukkan. Kemudian ini waktu kita melakukan proses peluncuran, waktu itu masih Pak Presiden berkenan datang untuk melepaskan satelit ini. Kemudian ini di India, waktu kita mengintegrasi satelit ke roket ya, ini kami berada sekitar berapa 60 meter di puncak dari roketnya, dan kita mengintegrasi sistem satelit ke dalam roket si India ini. Nah, ini waktu itu kita 8A3, kita kebetulan terbangnya bareng-bareng dengan Google Skybox, satelit punya Google, dan ada dua satelit lagi punya Kanada dan punya dari Jerman gitu. Nah, ini roketnya Bapak Ibu, ini tingginya sekitar berapa 60 meter gitu ya. Jadi ada lift, kita naik ke atas, kita pasang di sini gitu. Dan ini adalah launch sequence ya. Jadi sekuensi dari peluncuran si satelit itu sendiri. Jadi ini stage 1, stage 2, stage 3, dan nanti yang paling terakhir ini stage. Jadi ada beberapa tingkat ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan bagaimana sebuah roket meluncur, tentu ada beberapa roket yang dia akan separasi di awal, dan beberapa lagi akan separasi pada ketinggian tertentu. Nah, setelah itu tentu pada saat peluncuran, nah memang ada beberapa pertanyaan juga setelah meluncur, bagaimana kita bisa menemukan satelit kita ada di mana gitu ya. Pada saat itu biasanya kita akan diberikan namanya INS atau Inertial Navigation System dari roketnya, dan dari situ kita menghitung nanti. Kita bisa menghitung dari parameter-parameter launch ini, satelit kita tentu akan kita bisa tracking gitu nantinya. Nah, juga ini ground station, kami punya beberapa ground station di Indonesia, dan juga kita membangun sebuah ground station di Kutub Utara ya. Jadi 8 selain membangun ground station di Indonesia, kami juga punya ground station di Kutub Utara. Ini kami bangun untuk membackup atau mengamati satelit kita yang berada pada orbit polar gitu. Kalau untuk ekuatorial kita cukup bangun di Indonesia, kita bisa memonitor satelit yang di orbit ekuatorial. Nah, ini beberapa aplikasi dari misi tadi A2 dan 8A3, misi-misinya. Ini terutama untuk misi penginderaan jauh.
kemudian misi apa misi kebencanaan juga. Nah, ini satelit 8A2 digunakan untuk komunikasi, dan ini juga untuk pemantauan maritim ya, untuk IoT, untuk AIS tadi. Nah, bagaimana dengan 5G dan Leo satelit itu sendiri? Nah, kita tahu bahwa industri 4.0 ini banyak hal yang sangat 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 revolusioner ya. Jadi tentu sekarang di zaman sekarang ini sinerinya sendiri itu kita ingin cost reduction yang berkurang. Kemudian kita ingin memiliki kualitas yang jauh lebih baik, kemudian melakukan proses yang fully digitized gitu ya. Dan inilah yang mendorong kenapa things in industry itu berkembang. Kita bisa kalau kita apa flashback industri 1.0 ini sekitar mulai tahun 1784 ya, dengan mekanisasi dan steam ya, jadi apa mesin uap ya ditemukan. Kemudian juga industri 2.0 ini ada mass production assembly line, electrical energy. Kemudian di 3.0 ini ada automation, komputer dan elektronik, dan sekarang ini kita masuk di 4.0 di cyber physical system dan internet of things gitu. Jadi semua otomasi akan berjalan jauh lebih tinggi. Nah, esensialnya ada di mana? Tentu ini ada beberapa hal, dan 5G ini menjadi salah satu topik yang apa selalu diomongkan saat ini, termasuk IoT ya. Jadi industrial IoT ini juga menjadi salah satu kunci bagaimana sebuah proses industrialisasi akan berjalan jauh lebih cepat dan jauh lebih masif gitu. Nah, tentu juga didukung oleh AI dan machine learning, dan ini tentu akan mendukung smart city ya, dan tentu ini semua akan membutuhkan cloud computing dan NFC ya, dan lain-lain. Nah, kita tahu bahwa 5G sendiri ini adalah sebuah apa tren teknologi yang multipurpose, kemudian memiliki speed yang sangat tinggi ya, sampai 20 GB atau peak rate-nya misalnya, dengan user sampai 100 juta average per user. Kemudian low latency, ini juga paling penting karena low latency dibutuhkan sehingga data yang kita kirimkan tidak memiliki banyak delay ya. Ini kebutuhannya sampai 1-4 milisecond. Ini sangat-sangat cepat sekali. Kemudian kita harus juga mampu mengkoneksikan hampir sekitar 1 juta connected device per square kilometer. Ini juga tantangan besar ya untuk IoT system sekarang. Kemudian tentu 5G ini akan secara teoritikal akan menghubungkan hampir 6 miliar manusia ya, dan hampir 30 miliar devices. Kemudian hampir 75 IoT devices ya, ini kalau dalam benchmarking. Kemudian kita akan memiliki 5 kali traffic yang jauh lebih besar sebelum tahun 2025 ya, kalau 5G ini akan jalan. Dan teorinya nih, ini akan menumbuhkan hampir 3,7 triliun US dollar ya, economic impact itu. Nah, target application-nya tentu tadi ada broadband, autonomous vehicle yang sekarang juga sudah mulai digadang-gadang, kemudian public safety and infrastructure, kemudian remote device control, IoT dan IoT sendiri, dan simply everything gitu ya. Jadi semuanya harus terkoneksi gitu. Nah, pertanyaannya adalah satelitnya itu ada di mana gitu. Apakah satelit punya role di situ di 5G yang tadi ya? Karena kita tahu sebelumnya cost untuk per megahertz-nya masih cukup mahal. Waktu kalau kita pakai traditional concern-nya itu hampir 1000 US dollar per megahertz. Kemudian ada delay time hampir 500 milisecond. Kalau kita tadi flashback yang tadi, kebutuhan latensinya mestinya sampai 5 milisecond aja ya maksimum gitu. Ini 500 milisecond, apakah kita mampu gitu menurunkan ini? Kemudian data rate-nya masih rendah kalau kita pakai traditional satellite gitu, sekitar 36 sampai 72 MHz, dan hampir berarti kurang lebih di atas di bawah 300 megabit per second per transponder. Dan ini yang salah satu yang didukung oleh ESA. Jadi sekarang ESA juga dalam kajiannya memasukkan satelit menjadi bagian dari 5G itu sendiri. Sebelumnya satelit tidak begitu dianggap karena tadi ada latensi dan macam-macam.
Tapi dengan tren yang baru, satelit ini juga sudah masuk ke dalam era 5G ini. Nah, kalau kita lihat di sini, di accurate view of 5G and satellite sendiri, tentu ini akan dikombinasikan antara terestrial tentunya, dan juga sistem satelit itu sendiri. Dan sehingga nanti kita bisa mendukung M2M tadi, jadi machine to machine communication dan IoT system. Dan tentu yang sekarang trennya kan adalah IoT system yang low power ya, dan bagaimana sistem satelit ini bisa digunakan ke dalam sistem tersebut. Dan ini kalau kita bisa melihat ya, dari sistem satelit sendiri ada tiga komponen, ada tiga ketinggian. Pertama ada LEO, adalah low earth orbit, itu memiliki delay yang cukup kecil, one way propagation-nya sekitar 30 milisecond. Kemudian untuk MEO adalah medium earth orbit, ini ketinggiannya kira-kira antara sekitar berapa ya, 20 ribu sampai 20 ribu kilometer. Ini kira-kira delay time-nya sekitar 90 milisecond. Dan ini yang GEO yang paling bawah ya, yang tadi saya sampaikan sebagai tradisional satelit gitu. Nah, jadi itulah kenapa kalau kita melihat sekarang SpaceX itu meluncurkan satelitnya di ketinggian LEO ya, karena dia menginginkan sebuah sistem yang delay time-nya sangat kecil gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, dari 5G dari 4G ke 5G. Jadi untuk satelit use case-nya untuk 5G new radio standard ini akan masuk IoT ini, kalau di sini di 5G kan disebutkan sebagai massive machine type communication ya. Dan ini harus bisa di-cover oleh sistem satelit yang baru. Kemudian juga ada EMBB ya, jadi enhanced mobile broadband coverage. Jadi bagaimana kita bisa meng-cover seluruh footprint area dengan mobile broadband ya. Kemudian tentu ini tadi reliable low latency communication, sehingga tidak ada delay waktu kita mengirimkan data. Nah, ini kalau kita melihat tadi saya sampaikan kenapa pilihan LEO ini menjadi sangat penting, karena tadi ya ketinggiannya antara 500 sampai 2000 km altitude. Nah, ini kita bisa melihat sekarang SpaceX ini akan meluncurkan bahkan sampai 42.000 satelit dalam 83 planes. Planes itu berarti orbit, tadi ada train tadi, itu di dalam dicacah, jadi bumi itu dicacah dalam 83 lintasan orbit gitu untuk SpaceX sendiri. Dan delay dari hub ke sistem satelitnya sendiri sangat kecil, antara 1,6 sampai 6 milisecond. Sehingga overall delay time-nya tuh hanya sekitar 30 sampai 50 milisecond ya. Kemudian ini juga dengan sistem LEO ini dia akan bisa mampu menyambungkan cukup banyak data, hampir beberapa terabyte data. Kemudian kalau bahkan dalam sebuah tes dari ketika sebuah sistem konstelasi ini digabung, maka dia bahkan bisa menghubungkan London ke Sydney itu 2,4 kali lebih cepat dibanding menggunakan sistem terestrial, bahkan optical pun gitu. Jadi LEO constellation satellite ini sangat penting dari sisi kecepatan. Sebelah kanan ini menunjukkan saja beberapa industrialis yang sekarang sudah melirik juga ke arah ini. Nah, ini ya kalau kita melihat IMT 2020, jadi tadi ya saya sudah sempat sampaikan, jadi enhanced mobile broadband, gigabyte in seconds, ini target-targetnya. Kemudian ada 3D video dan ultra high definition screens ya, di screen yang sangat detail, kita bisa melihat every details very nice gitu. Kemudian work and play in the clouds ya, ini terutama dalam situasi COVID ya, jadi COVID ini menyebabkan seluruh pemerintahan di dunia untuk mempercepat ke arah ini. Kemudian augmented reality, industry automation juga sama ya. Dan mission critical application, self-driving cars ya, tentu ini akan masih butuh waktu.
Dan tentu ini smart city, smart city, smart home, dan lain-lain. Jadi tiga komponen, jadi enhanced mobile broadband, machine-to-machine type communication, dan ultra reliable low latency communication. Kita tidak bisa bayangkan kalau self-driving cars itu menggunakan sistem komunikasi yang latensinya tinggi ya, nanti keburu nabrak macam-macam tuh jadinya gitu. Nah, jadi untuk tipikal IoT-nya sendiri atau MTC-nya, ini tentu small packets, dan dia adalah sebuah paket-paket yang kecil, dan dipecah dalam beberapa bytes, jadi bytenya kecil-kecil, tetapi number-nya itu yang sangat besar. Ya. Jadi hampir bahkan diharapkan ini sampai 300 ribu devices dalam satu single cell. Ya. Jadi satu single cell bisa meng-cover hampir 300 ribu IoT system. Gitu, ya. Kemudian uplink, dan jadi tipikalnya adalah sistem ini akan mengirimkan data saja ke sistem satelit atau ke sistem terestrial yang lain. Kemudian low user data rate ya, jadi per kilobyte-nya paling sekitar 10 kilobyte per user. Kemudian ini dia akan punya sporadic user activity. Jadi ada suatu saat di mana datanya akan barengan dan cukup besar, dan bagaimana sistem komunikasi kita bisa menghandle ini semua gitu. Nah, ini yang saya juga ingin sampaikan, bagaimana satelit terintegrasi ke dalam sistem 5G. Jadi kita bisa melihat ya di sini, jadi 5G NB di sini dari IoT devices ini bisa connect ke sistem yang ada di sistem terestrial ya, di 5G terestrial, atau bisa nanti langsung ke ground system dan dikirimkan ke LEO sistem satelit atau lewat sistem terestrialnya. Nanti saya akan ada beberapa contoh di belakang. Kemudian juga ini tadi misalnya kapal ya, ini juga bisa sama. Tadi AIS tadi misalnya salah satu sistem juga yang dianggap sebagai IoT system. Dan ini semua nanti akan terkoneksi juga dengan satelit yang berada pada orbit MEO tadi yang saya sampaikan di medium Earth orbit dan juga di GEO gitu ya. Jadi 5G ini adalah sebuah sistem terintegrasi dan tentu tidak mungkin mengandalkan sistem terestrial saja untuk 5G. Kita akan membutuhkan satelit-satelit ini untuk memantau, untuk mendukung area-area di luar area yang bisa di-cover oleh sistem 5G terestrial. Nah, tetapi tentu ada challenge ya. Jadi challenge di LEO ini juga, satelit LEO ini juga punya masalah juga sebenarnya gitu. Jadi dwell time, jadi kalau satelitnya melintas di atas Indonesia misalnya, karena posisinya di LEO, di orbit rendah, maka tentu kita hanya bisa berkomunikasi dalam 3-10 menit gitu ya. Maksimum 10 menit gitu. Jadi setelah itu hilang gitu ya, kemudian harus berganti lagi. Dan ini yang menyebabkan kita harus membuat orkestrasi dari sistem konstelasi satelit ini. Yang kemudian yang masalah berikutnya adalah Doppler effect ya. Doppler effect karena tadi satelitnya bergerak dengan kecepatan 7,5 km per detik, tentu akan ada Doppler effect di beberapa frekuensi radio. Dan ini juga yang harus dihandle ya. Dan kemudian ada bagaimana kita membuat handover yang smooth ya, jadi hitless handover antar sistem satelit apa konstelasi. Dan mobility ini dan mobility juga sama ya, karena di bawah orang juga bergerak gitu. Dan dalam sistem komunikasi tentu kita mengenal jitter, ini juga jitter harus bisa dihandle ya dengan sistem LEO ini. Kemudian juga switching atau routing atau base path finding antar sistem satelitnya gitu. Interoperability antar sistem satelit, kemudian constellation management, dan yang paling penting karena tadi ya, karena sistemnya IoT sistemnya itu kemungkinan di bawah dia hanya point to point misalnya, maka tentu di satelitnya dengan harus mampu mengcover seluruh IoT system, maka dia akan membutuhkan phased array antena gitu. Jadi mungkin riset teman-teman yang di sistem antena ini alangkah baiknya sudah masuk ke arah sini. Jadi sekarang trennya di phased array antena terutama ya, karena untuk mendukung satelit-satelit LEO ini. Nah, ini tadi jadi ada berapa hal. Jadi yang major obstacle-nya ini adalah jitter, delay. Kemudian tentu ini harus dikompensasi dengan advanced delay regulator. Kemudian tadi ada mobility, satelit dan objek itu sama-sama bergerak ya. Kemudian ada Doppler effect, onboard processing
limitation ya, ini juga ada apa tentu ya, karena sistem satu itu kan sistem yang tidak begitu besar ya di space, jadi kita tidak bisa meminta banyak satelitnya untuk melakukan onboard processing di atas gitu. Dan ini tadi ada terminal complexity, steering antena ya, jadi karena satelitnya itu bergerak, maka tentu kalau kita pakai steerable antena, maka steerable antena yang di ground itu akan bekerja terus-menerus. Itulah kenapa riset di antena phased array sistem ini sangat sangat diperlukan gitu untuk menunjang konstelasi satelit LEO ini. Nah, ini adalah salah satu contoh di 3GPP recommendation untuk handover transition ya. Jadi begitu satelitnya melintas misalnya di dalam satu sistem yang ada IoT sistem atau yang lainnya, tentu datanya akan diperoleh dari misalnya PC1 ini, dia akan mengirimkan data ke sistem satelit, dan kalau kebetulan gateway-nya terlihat, maka otomatis gateway akan, satelitnya akan langsung mengirimkan data ke gateway 1. Dan kemudian pada saat satelitnya, karena satelitnya tadi bergerak ya Bapak Ibu, jadi begitu satelitnya bergerak, tentu dia akan melintas ke dua wilayah, ke gateway yang lain gitu, antara gateway 1 dan gateway 2, maka tentu dia juga, kalau ini yang terjadi, kalau kondisi ini yang terjadi, maka data-data dari IoT system yang terkirim ke satelit akan bisa dikirimkan ke gateway 1 maupun gateway 2 gitu. Dan di fase 3, ketika satelitnya berada di gateway 2 dan gateway 1 sudah tidak di dalam apa, di dalam line of sight gitu, maka tentu data yang dikirimkan hanya bisa lewat gateway 2 gitu. Jadi ini feeder link switch over ya untuk Leo sistem satelit gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Jadi apakah satelit IoT sistem atau IoT yang berbasis satelit itu sudah ada? Jawabannya sudah ada Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bahkan kalau kita flashback ke belakang itu banyak sekali amatir-amatir radio, nanti saya akan sedikit cerita. Jadi amatir radio itu sudah banyak juga memunculkan dalam tanda petik IoT sebenarnya, tetapi dengan model yang masih punya watt tinggi ya, punya power yang tinggi gitu. Kalau IoT sekarang kan diharapkan memiliki power yang kecil ya, misalnya seperti ini di sebelah kiri ini ya Bapak Ibu, ini adalah sebuah IoT system yang ditaruh untuk memonitor agriculture di Eropa, dan sistem antenanya cukup kecil, dan ini langsung bisa komunikasi ke sistem satelit gitu ya. Jadi, dan contohnya misalnya ini beberapa provider ada Lacuna Space, Bapak Ibu bisa search nanti, ada MyRiota, kemudian CyberDirect, kemudian ada Argos, Podcom, Iridium, dan lain-lain. Ini adalah beberapa provider yang dari IoT sistemnya ini langsung mengirimkan ke satelit, dan kemudian satelitnya kemudian mengumpulkan data tersebut dan mengirimkannya ke gateway dan masuk ke dalam sistem internet gitu. Nah, yang lainnya adalah ini misalnya salah satu contoh private backhaul ya dari IoT sistem juga. Dan ini adalah salah satu contoh dari APRS. APRS ini adalah automatic package supporting system, dan ini adalah salah satu contoh IoT yang sebenarnya sudah diterapkan sejak lama, tapi ini masih menggunakan daya yang cukup besar. Dan Bapak Ibu, ini saya sekedar memberikan contoh bagaimana teman-teman amatir radio ini bisa saling mengirimkan SMS ya dari HT ke HT, tetapi via satelit sistem gitu ya. Jadi ini kita bisa melihat mereka bisa berbalas pantun gitu, apa bersay hello hanya dengan menggunakan HT, dan HT yang ada APRS modemnya gitu ya, dikirim ke satelit, dan kemudian dari satelit di relay langsung ke HT yang lain gitu. Dan tentu dengan IoT, dengan model seperti ini akan memiliki jangkauan cukup besar ya, karena satelit ini bisa punya footprint hampir 2.500 sampai 3.500 km. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana mereka saling ber-SMS gitu ya, datanya seperti ini. Nah,
Kemudian model yang lain yang juga ini, oh ya, saya ingin menerangkan yang tadi sistem tadi, jadi APRS ini sama, jadi ini pakai PC, kemudian atau bahkan langsung ke HT ya, di HT ini bisa kita mengirimkan teks langsung ke sistem satelit gitu. Atau kalau kita pakai PC tentu kita akan butuh modem dan kemudian radio, dan ini model yang sangat 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 simpel dan murah gitu ya. Di, bahkan di Glodok juga sudah banyak HT-HT yang bisa menunjang APRS sistem ini. Dan ini model yang lain adalah model private backhaul. Jadi IoT system yang ada di bumi itu dikirimkan dulu ke private backhaul. Jadi kemudian dari private backhaul itu satu sistem terestrial inilah yang kemudian mengirimkan data ke sistem satelitnya. Dan dari satelit kemudian akan dirilai balik ke gateway dan masuk ke dalam sistem internet. Contohnya adalah Hiber. Hiber ini adalah sebuah provider atau startup yang mengembangkan satelit IoT dan mereka menggunakan model private backhaul. Atau contoh yang lain, satelitnya 8 juga, satelit 8A2 ini juga sama. Ini bisa APRS yang tadi dikirimkan ke private backhaul dan dari private backhaul dikirim ke sistem satelit dan dirilai balik gitu. Nah, ada juga model yang third party backhaul. Jadi misalnya LoRa gitu ya atau LP1 ini juga sama. Ini dikirimkan dulu ke third party backhaul, misalnya satelit yang lain ya Iridium atau Inmarsat. Kemudian baru dikirimkan ke sistem satelit Leo misalnya dan nanti dikirim masuk ke internet via gateway. Ini contohnya adalah salah satu contohnya adalah Fleet Space gitu ya. Nah, yang lain lagi adalah menggunakan in orbit backhaul. Jadi kurang lebih sama dengan yang tadi yang sebelumnya. Jadi dari private backhaul masuk ke sistem satelit Leo dan dari Leo ini diumpan lagi ke Geo gitu sehingga nanti misalnya dia bisa mengirimkan data lebih jauh lebih cepat karena tidak perlu menunggu satelit Leo-nya tiba ke gateway. Jadi datanya langsung dikirim ke Geo dan dari Geo dikirimkan langsung ke gateway dan masuk ke dalam sistem internet. Ini ada juga beberapa mode yang dilakukan seperti itu. Dan mode yang lain adalah menggunakan sistem selular gitu. Dari sistem selular masuk ke apa dari IoT system ada yang langsung ke satelit atau juga dia bisa langsung ke sistem selular. Dari sistem selular ini bisa ada yang langsung masuk ke internet. Atau yang kalau dia tidak punya sistem selular, maka dia akan direct ke satelit, dan dari direct satelit akan dikirim ke gateway dan juga masuk ke dalam sistem internet. Misalnya apa? Misalnya Orbcomm, CargoWatch, yang menggunakan Inmarsat, dan ISAT Data Pro, dan Cell, dan lain-lain. Orbcomm ini juga kita tahu adalah satelit IoT yang cukup lama, ya satelit yang IoT yang cukup tua, dan sudah banyak digunakan, terutama untuk tracking hewan, atau tracking kargo, dan lain-lain. Dan sistemnya sama, ini direct to satelit juga gitu ya. Nah, typical IoT system secara summary cukup banyak ya. Jadi kita bisa melihat ini ada Orbcomm, ada Argo system, ada Iridium, ada AIS. Maksudnya satelit yang bawa AIS juga. ADS-B ini ada beberapa satelit yang bawa ADS-B system. ADS-B mungkin Bapak Ibu tahu adalah identifikasi untuk pesawat terbang gitu ya. Dan Iridium sama ada Global Star, Inmarsat. Nah, yang paling baru-baru itu misalnya Swarm Technology ada Spire. Spire ini terutama untuk satelit yang memantau kapal AIS dan ADS-B. Kemudian juga ada Myriota ini yang tadi saya sempat sampaikan ya, ini juga fokus ke IoT system dan Lacuna Space misalnya. Jadi cukup banyak satelit yang sudah menggunakan IoT untuk aplikasi pada sistem satelit. Nah, pertanyaannya adalah kemudian bagaimana kita membuat satelit IoT desainnya? Jadi bagaimana kita apa aja constraint-nya? Tentu pertanyaan pertama adalah seberapa banyak kebutuhan usernya. Jadi kita harus menjawab itu dulu, berapa banyak kebutuhan usernya. Kemudian berapa banyak satelit Leo yang dibutuhkan untuk mengcover wilayah tertentu dan berapa plane orbitnya tadi yang saya sempat jelaskan. Kemudian berapa banyak gateway yang dibutuhkan. Kemudian pilihan inter satelit link-nya. Apakah kita ingin menggunakan ground station gateway, jadi dari gateway to gateway, atau kita menggunakan satelit lain sebagai relay, misalnya satelit yang ada di MEO atau di GEO, atau satelit
komunikasi yang lain misalnya. Kemudian berapa banyak kapasitas IoT yang perlu kita cover, dan ini tentu akan menyangkut spektrum kapasiti ya. Kita tahu bahwa regulasi di frekuensi tentu ini juga harus menjadi salah satu poin yang harus kita pertimbangkan. Dan kemudian yang paling penting, bagaimana network integration-nya dengan terrestrial, karena seperti saya sampaikan tadi, di dalam sebuah IoT system tentu kita berharap tidak ada data losses ya. Jadi bagaimana pengintegrasiannya juga dengan sistem terestrial ini harus kita pertimbangkan. Nah, terakhir saya ingin mempromosi sedikit mengenai fasilitas laboratorium yang ada di Pusat Teknologi Satelit. Jadi di pusat kami sudah punya cukup banyak fasilitas untuk pengujian sistem satelit. Ini ada kolimeter ini untuk menguji sistem kamera satelit yang akan dikirim ke orbit. Kemudian di sini ada thermal vacuum chamber, Bapak Ibu kalau ingin menguji apakah komponennya kuat bertahan di kondisi vakum di antariksa. Ini kita sudah punya alat ujinya. Kemudian untuk vibrasi testnya juga sama, menguji getaran apakah sistem komponennya ini bertahan tidak kalau digoncang ya. Kemudian ini ada integrating spare, ini sama, ini untuk menguji light. Ini adalah sebuah light source ya. Jadi light source yang seragam yang mampu menguji fixed netting effect dari sistem kamera kita gitu. Dan kemudian kita juga punya mission control system. Dan ya, mungkin ini yang menarik adalah kita sudah punya antena S dan X full motion terbesar di Indonesia. Ini ukurannya 11,28 meter. Ini untuk tracking seluruh satelit LEO. Dan ini anechoic chamber. Ya, ini juga salah satu yang paling besar. Ini frekuensi range-nya dari 100 kHz sampai 40 GHz untuk pengujian antena dan IMC. Jadi Bapak-Ibu yang nanti pengen misalnya melakukan uji, beberapa uji, monggo kita bisa tampung di alat-alat yang kita sudah miliki. Semuanya berbasis PNBP, jadi pendapatan negara bukan pajak, jadi tentu harganya nggak mahal ya, dan pasti non komersial gitu, karena masuknya nanti langsung ke sistem keuangan negara. Jadi sekaligus saya ingin menyampaikan juga bahwa di Indonesia, alhamdulillah dengan seluruh kekuatan kita saat ini sudah mampu melakukan assembly, integration, dan test untuk sistem satelit. Kemudian untuk proses peluncurannya juga tentu kita juga sudah memahami bagaimana melakukan itu. Kemudian tentu di sistem operasinya sendiri, desain dan research and development tentu juga sudah kita lakukan. Jadi semua proses desain satelitnya semua sudah bisa kita lakukan di dalam negeri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Gam, sementara untuk bahan diskusi, monggo kita santai saja, insya Allah saya akan menanggapi pertanyaan nantinya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yudi atas paparannya yang amat sangat informatif, saya rasa ya. Jadi, mix dari satelit, IoT, 5G, dan lain sebagainya terintegrasi jadi satu di sini. Nah, tadi saya sudah meminta teman-teman untuk mulai mengetikkan pertanyaan itu di chat, jadi saya akan bacakan kepada Pak Yudi jika diizinkan. Ada lumayan ada banyak Pak pertanyaan, ya ada sekitar 5 atau 6 ini, jadi saya akan mulai dari pertanyaan pertama dari Bu Sri Rahayu. Ini ada 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, apa definisi kunci tentang Internet of Things sebenarnya? Kemudian yang kedua, apakah wajib mensyaratkan sebuah wireless sensor network dan di mana letak wirelessnya, di sensornya atau jaringan internetnya? Ya. Kemudian pertanyaan ketiga adalah contoh layanan minimal atau yang sederhana sehari-hari yang sudah termasuk kategori IoT. Jadi ini mungkin pertanyaannya lebih terkait dengan IoT-nya, Pak. Saya persilakan Pak Yudi. Baik, Prof. Terima kasih Bu Rahayu untuk pertanyaannya. Jadi memang kunci dari IoT sendiri kan dari definisinya dia adalah sebuah things yang harus terkoneksi ke dalam sistem internet sehingga kita mampu untuk melihatnya secara langsung gitu ya, secara live gitu. Dan tentu apakah wajib sebuah wireless sensor network
dan wireless-nya di mana? Nah, ini juga salah satu pertanyaan. Jadi, wireless-nya itu ada di mana? Sebenarnya kalau saya melihatnya, IoT sistemnya sendiri tentu dia bisa dua hal. Dia bisa terkoneksi secara wireless, ya. Jadi ada beberapa sistem memang yang wireless dirinya sendiri dan terkoneksi ke dalam sistem wireless internetnya, atau dia juga bisa langsung sistem yang non-wire, tetapi dia masuk ke dalam sistem internet. Contohnya misalnya weather station, ya. Ada beberapa weather station itu yang kalau kita lihat ada dua weather station IoT yang satu yang berbasis wireless itu yang dia memancar di frekuensi UHF dan dia kemudian punya penerima yang sebagai gateway masuk langsung ke sistem internet. Tapi ada juga yang weather station itu yang dia tidak wireless, dia langsung terkoneksi ke gateway dan masuk ke dalam sistem internet misalnya. Dan itu juga itu salah satu contoh, ya. Kebetulan saya nerapin itu juga di rumah gitu. Kemudian yang lain misalnya adalah lampu yang mungkin contoh sederhana Philips Hue itu. Philips Hue itu adalah sebuah sistem IoT juga karena dia menggunakan antar lampunya sendiri bisa saling mengirimkan message gitu. Jadi ada satu gateway yang gateway-nya ini ketika kita meminta misalnya nyalakan lampu nomor satu, maka si gateway-nya akan mengirimkan wireless message ke lampu tersebut dan lampu tersebut akan menyalakan dirinya gitu. Dan gateway-nya sendirilah yang terkoneksi ke dalam sistem internet gitu, ya. Ini sudah cukup banyak Bu Rahayu, kalau menerapin di rumah itu juga bisa. Kebetulan saya di rumah menerapkan beberapa IoT system seperti ini. Jadi dan terintegrasi juga dengan sistem mobile, ya. Jadi kalau saya lagi tidak di rumah atau dimanapun, saya bisa misalnya mematikan lighting system atau juga memantau keadaan cuaca di area sekitar kompleks saya misalnya, kayak seperti itu. Mungkin itu Prof Gam yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Semoga kalau menurut saya sih jawabannya memuaskan karena sudah sangat jelas, sangat menjawab pertanyaan. Pertanyaan berikutnya dari Pak Anantia. Jadi Pak Anantia ini mohon info Pico Satellite dan Femto Satellite itu ketinggian orbitnya berapa, ya, dari permukaan bumi biasanya? Oh iya, makasih Pak Anantia. Ini pertanyaannya menarik. Pico Satellite dan Femto ini, terutama yang Femto itu kemarin banyak diuji oleh NASA juga, terutama bahkan mereka itu HP kita itu dimodifikasi kemudian oleh NASA diisi beberapa software yang berfungsi layaknya satelit sistem, kemudian dikirimkan ke ISS. Dari ISS itu ketinggiannya sekitar 400 km, Pak, di atas permukaan bumi, dan itu diluncurkan seolah-olah menjadi sebuah satelit sistem gitu. Dan ini sukses gitu. Ada juga beberapa bahkan yang sekarang itu technology demonstration yang mencoba mengirimkan nano satellite, ya, ukuran nano, ya, berarti sekitar 10 kilo, ya, kurang lebih, itu mau mengirimkan ke Mars atau ke bulan gitu, ya. Jadi tidak hanya di ketinggian 400, bahkan beyond than that gitu. Dan ini eksperimen-eksperimen yang sekarang mulai marak gitu, karena trennya adalah karena sekarang Mars itu menjadi sebuah tujuan, jadi sekarang risetnya juga ke arah sana gitu. Ini menarik sih. Kita lihat aja perkembangannya. Ya, mudah-mudahan juga bahkan teman-teman di universitas bisa ikutan juga gitu ke dalam riset-riset ini. Mungkin itu, Prof. Ya, terima kasih, Pak. Pertanyaan berikutnya dari Pak Made Yatnya. Ingin bertanya, Pak Wahyudi, orbit satelit apakah ada standarnya? Kemudian, apakah satelit berpeluang untuk bertabrakan? Dua pertanyaan itu. Pertanyaan menarik, Pak. Orbit pada dasarnya tidak, saat ini baru diregulasi oleh ITU itu terutama untuk orbit geo saja. Jadi di orbit geo yang 36.000 untuk komunikasi, ya, karena memang sangat penting untuk telekomunikasi manusia di bumi.
untuk orbit selain GEO tidak begitu diregulasi, tetapi di WRC kemarin itu sudah mulai diatur Prof. Jadi sekarang kalau kita mendaftarkan filing untuk frekuensi satelit LEO yang orbitnya rendah, yang 500 sampai 1000 km misalnya, kita juga harus mencantumkan sekarang inklinasi dan parameter orbit. Misalnya dia berapa degree, kemudian parameter-parameter orbit yang lain gitu, itu harus kita masukkan. Sebelumnya itu tidak perlu. Sebelumnya kita hanya cukup memasukkan filing frekuensinya saja. Kita mau pakai frekuensi berapa. Jadi orbitnya tidak perlu kita masukkan. Tetapi di regulasi yang baru, itu sekarang orbitnya juga sudah mulai diminta masukkan. Kenapa ini penting? Karena tadi memang mengantisipasi banyaknya tadi ya, Prof. Ya. Jadi ada 4.000 satelit, sekian ribu satelit semua naik ke orbit gitu. Dan ini bagaimana? Nah, apakah satelitnya bisa bertabrakan? Iya Pak, Pak Made sangat bisa bertabrakan. Kami di satelit 8 itu minimal 1 atau 2 bulan itu pasti dapat warning tabrakan. Siapa yang memberikan warning? Kebetulan yang memberikan warning adalah yang punya layanan radar antariksa. Siapa yang punya itu? Hanya negara maju saja, Prof. Jadi US dan Rusia saya yakin itu memiliki radar angkasa. Dan mereka itu men-tracking seluruh benda apapun yang berada di atas wilayah negaranya. Ini untuk apa? Ini untuk antisipasi ICBM, Prof. Jadi kalau ICBM datang masuk ke wilayahnya, dia akan tahu ini objek apa nih yang ada di atas negara saya, gitu ya. Dan akhirnya layanan ini juga diberikan kepada civilian, termasuk men-tracking satelit, gitu. Jadi setiap saat, karena satelitnya pasti melintas gitu ya di atas wilayah mereka, maka parameter orbitnya akan keluar, dan saat ini US kebetulan memberikan informasi tersebut secara free, dan akhirnya kita download sebagai two-line element. Jadi two-line element yang parameter orbit itu yang kita bisa download secara gratis di internet itu diberikan oleh Space Force ya. Sekarang namanya Space Force, jadi angkatan kelima ya. Jadi di Amerika sekarang sudah bukan 4 angkatan, tapi 5 angkatan termasuk yang space gitu. Ini tugas mereka itu memantau langit gitu. Nah, kami biasanya dapat warning ya, beberapa email si satelit kita akan tabrakan dengan objek nomor berapa. Nah, objek nomor berapa itu kita akan cek di dalam database benda angkasa, ini benda apa. Kadang-kadang kita mau tabrakan dengan bekas-bekas roket zaman dulu yang gitu, dia habis melepaskan sistem satelitnya, dia masih berputar-putar di atas langit, ya, di atas angkasa, dan ini bisa saja bertabrakan dengan yang lain. Mungkin Bapak-Ibu juga sempat melihat beberapa tahun yang lalu, bahkan ada uji coba untuk menembak satelit dari bumi, gitu ya. Itu juga sangat mengkhawatirkan, karena begitu satelitnya ditembak, hancur, tentu ini banyak debris, yang ini juga bisa bertabrakan dengan satelit yang lain. Jadi bisa dibayangkan ya, sebuah benda sekecil itu kecepatannya 7,5 km aja. 7,5 km kan gitu nabrak sesuatu pasti tembus gitu. Jadi itu memang yang dikhawatirkan. Makanya sangat wajar kalau misalnya di Amerika itu sekarang mereka menunjukkan Space Force yang tadi ya, yang angkatan kelima itu karena mantau langit. Saya nanti sambil nyari beberapa email ya yang kami terima biasanya untuk warning kalau ada tabrakan dengan objek-objek benda langit tertentu gitu. Mungkin demikian, Prof. Ya, baik Pak. Apa namanya, jawaban yang sangat menarik juga itu. Baik, berikutnya dari Pak Anantia lagi. Jadi yang ditanyakan mengenai satelit disposal. Jadi satelit disposal itu dibuang dengan cara dijatuhkan kembali ke bumi atau dibuang dilempar ke matahari atau bagaimana Pak Yudi? Baik, terima kasih Pak Anantia. Jadi satelit disposal ini ada beberapa metode ya. Untuk satelit yang 36.000 karena cukup jauh dari bumi, maka biasanya dia dimasukkan di orbit kuburan. Orbit kuburan itu ketinggiannya 38.000. Jadi naikkan ke atas. Nah, di 38.000 akan diserahkan kepada alam, kepada proses gravitasi dan kosmik gitu ya. Bisa saja nanti dia akan kemudian pindah masuk ke planet yang manapun gitu sambil
ambil tabrakan dengan yang mana gitu. Yang jelas dia tidak akan dikembalikan ke bumi karena memang cukup jauh, Prof. Jadi itu untuk 36.000 biasanya ditaruhnya di orbit kuburan di 38.000. Kenapa ditaruh di orbit 38.000? Sehingga nanti sebenarnya maksudnya itu agar nanti dia tidak tabrakan di orbit yang 36.000 gitu. Jadi yang kemarin misalnya satelit-satelit yang akan sudah umurnya mendekati habis, terutama fueling sistemnya ya, fueling sistemnya tinggal beberapa, itu akan langsung dihidupkan untuk naik ke 38.000 gitu. Biasanya sudah disiapkan. Nah, bagaimana dengan orbit yang rendah gitu? Nah, orbit yang rendah misalnya yang Leo itu akan biasanya akan dijatuhkan ke bumi. Jatuhkan ke bumi. Kenapa dijatuhkan ke bumi? Karena atmosfer kita cukup kuat untuk membakar satelit-satelit tersebut dan diharapkan hancur di lapisan atmosfer. Nah, bagaimana kalau tidak bisa hancur kalau ukurannya sangat besar? Nah, di bumi itu ada area, kalau ada area di Pasifik, itu yang disebut sebagai kuburan satelit juga. Kuburan satelit, kuburan ISS yang zaman dulu punya Uni Soviet, semua itu dijatuhkan ke situ gitu. Di laut yang paling diharapkan paling dalam, sehingga begitu masuk ke bumi, dia tidak hancur, dia akan langsung masuk ke laut gitu. Nah, itu memang proses disposal yang dikendalikan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau nggak bisa dikendalikan? Nah, ini masalah berikutnya. Kalau tidak bisa dikendalikan, maka tentu ada tanggung jawab negara pemilik satelit. Kemarin misalnya ada roket SpaceX yang jatuh di Madura itu. Nah, itu kan bekas roket SpaceX, tentu dia tidak bisa kendaliin karena cukup besar, dia masuk ke atmosfer, tidak habis terbakar dan jatuh di Madura. Kalau kena rumah orang gimana? Sama Pak, tenang aja pasti diganti. Jadi rumahnya diganti oleh pemilik satelit atau pemilik roketnya. Memang ini sudah tanggung jawab negara peluncur satelitnya. Jadi secara internasional diatur di PBB, UNOSA gitu ya. Jadi orbit of space gitu. Jadi ada regulasinya mengenai hal ini. Jadi kalau nanti kejatuhan satelit atau bekas-bekas roket, ya insya Allah akan diganti. Diganti semua kerugiannya gitu. Tapi kalau meteor nggak diganti, Prof. Karena bukan buatan manusia gitu. Mungkin demikian. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, Pak. Berikutnya dari Pak Wildan, ini kayaknya juga baru lulus dari ITS tahun lalu ini kayaknya, Pak. Jadi izin bertanya, Pak Wahyudi, untuk picosatellite dan femtosatellite, apakah ada peluang untuk digunakan kembali atau reuse? Oh, kalau reuse maksudnya itu berarti maksudnya diambil lagi kemudian diluncurkan lagi kali ya. Kalau itu kayaknya kok agak sulit ya biasanya, karena setelah diorbitkan, diluncurkan, ya sudah gitu. Tinggal digunakan sampai dia disposal atau dia jatuh ke bumi. Satelit yang pernah reuse itu kan dulu kalau tidak salah satelit Palapa ya, yang sempat rusak, kemudian diambil oleh Challenger kalau tidak salah dengan tangan robot, kemudian dibalikan ke bumi, dibenerin lagi, terus diluncurkan lagi gitu. Hanya itu sih. Kalau model itu yang dilakukan, tentu tidak hanya Pico atau Femto satelit sih. Satelit yang lain pun juga bisa digunakan kembali seperti itu. Lah kita benerin ya. Cuman umumnya sih enggak sih, rata-rata setelah dilepas ya sudah. Kalau misalnya dia ada masalah, ya ngeluncurin lagi yang baru gitu. Atau dibayarin asuransi dulu, dapat lagi, bikin lagi. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya dari Bu Sri Rahayu lagi, satu yaitu rupanya ini anu Pak, apa penasaran tadi bahwa satelit ternyata bisa mengalahkan optik itu. Jadi faktor apa yang paling dominan sebagai kontributor terbesar latensi dalam komunikasi optik hingga kalah dari yang satelit? Dalam contoh kasus komunikasi yang menuju Sydney tadi itu. Iya, terima kasih Bu Rahayu. Ini juga saya juga agak sempat kaget sih awalnya begitu lihat hasil ujinya ya. Tapi memang it happens gitu. Dan menurut saya sih faktor latency di optical sendiri itu kan karena kita banyak hub ya. Jadi di optiknya sendiri banyak hub, dan dari hub-hub itu kan kemudian pasti ada faktor yang menyebabkan
terjadinya latensi. Nah, kalau di satelit begitu dia dikonstelasikan, memang dia kan cuman pada dasarnya cuman punya satu gitu ya. Jadi naik hubnya itu tidak sebanyak kalau dia pakai model optical system yang tadi gitu. Jadi itu disclaimer-nya terhadap hub optical yang ada existing sekarang ya, dengan berbagai poin gitu ya, sampai dari Sydney ke London. Meskipun mungkin ya semua orang, termasuk saya juga bertanya, maksud iya sih kalah sama cahaya gitu ya, dengan kecepatan cahaya. Tapi ternyata kan tidak secara praktikal, ternyata tidak serta-merta seperti itu. Mungkin dia akan menang kalau kita nyambungin kabel langsung dari Sydney ke London, tapi one wire gitu ya. Tapi kan fakta secara praktikal kan tidak dilakukan seperti itu gitu. Ini mungkin yang menyebabkan kenapa sistem satelit yang free space di atas itu jauh lebih cepat dibanding dengan terrestrial optical yang ada di bawah. Mungkin itu. Baik, Pak. Satu ini lagi dari Pak Madeyatnya. Jadi seberapa jauh jangkauan komunikasi digital APRS yang dihubungkan dengan satelit? Oke, Pak Made. Jadi kalau APRS sistem ini sekarang ini lagi marak-maraknya dipakai sama teman-teman amatir, Pak Made. Jadi Bapak bisa bayangkan teman-teman tadi kalau di message yang tadi itu yang di Jawa komunikasi dengan teman-teman yang di Kalimantan misalnya atau di Thailand gitu ya. Jadi footprint areanya itu kira-kira 2.500 km. Jadi kalau satelitnya pas ada di footprint itu, di area 2.500 km itu, maka amatir-amatir radio yang ada di radius itu bisa saling mengirimkan pesan ya, selama apa sih sistem satelitnya ada di radius itu. Jadi cukup jauh, Pak. Jadi bisa 2.500 km tadi gitu ya, kalau kita ngelihat. Ini tuh, Pak. Baik, Pak. Kemudian berikutnya dari Pak Wahid ini, Pak Faisal Wahid yang dari PSN itu, Pak. Jadi pertanyaannya begini, dalam sistem LEO IoT, bagaimana sistem pengaturan frekuensinya? Karena dalam konsep GSO satellite, untuk frekuensi merupakan hal yang kritikal. Baik. Pak Wahid, pertanyaan menarik ya mengenai frekuensi. Kebetulan saya karena ikutan di situ, jadi memang di LEO ini enaknya adalah ada enaknya dan ada enggak enaknya gitu ya. Enaknya adalah kita bisa membatasi ya, dan mungkin di GEO juga sama sih ya, membatasi area application-nya itu sendiri gitu. Dan pengaturan frekuensinya pada dasarnya sama, secara regulasi di ITU juga sama ya. Jadi kita harus melakukan koordinasi dengan cukup banyak pemilik satelit LEO. Mungkin tidak seperti di GEO yang paling mungkin hanya mempertimbangkan tetangga-tetangga dan footprint area gitu ya. Kalau di LEO ini cukup banyak pihak, karena pertama adalah satelit ini akan melintasi, kalau misalnya yang polar terutama, ini akan melintasi seluruh dunia. Pertanyaannya, seluruh dunia itu akan bertanya, apakah kamu akan mancar negara saya apa enggak gitu. Misalnya 8A3 saja kemarin itu, Prof, kami harus koordinasi dengan 23 negara. Harus koordinasi frekuensi dengan 23 negara. Karena memang kita akan melintas di daerah mereka, dan mereka patut bertanya gitu. Frekuensi itu apakah akan digunakan di negara saya atau tidak. Kemudian saya juga punya sistem LEO yang sama, atau saya punya GEO yang sama, yang pakai frekuensi itu koordinasinya seperti apa. Jadi ya kita memang harus melakukan koordinasi itu. Ketika kita membatasi working area, memang itu yang rata-rata bisa membuat kita lebih mudah untuk koordinasi. Ketika kita bilang, oh enggak, working area saya cuma di daerah Indonesia kok. Jadi kalau melintasi negara kamu, saya enggak akan hidup apa-apa gitu. Oh ya udah gitu misalnya. Jadi itu yang banyak menyelamatkan koordinasi kita. Tetapi yang repot adalah ketika mereka juga punya landing right misalnya di Indonesia, dan pada akhirnya mau nggak mau kita harus koordinasi gitu. Misalnya daerahnya mepet sekali. Misalnya dia nurunin data juga di Singapura misalnya. Singapura dengan Bogor Ground Station itu kan jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, apakah kita saling mengganggu nggak gitu? Nah, biasanya kita akan mengkoordinasi time downloadnya atau revisi timenya.
kita akan diskusi, kamu biasanya akan turun data jam berapa gitu, pada lintasan yang mana gitu. Oh ya, jam-jam sekian ya sudah, berarti kita tidak akan saling mengganggu. Mungkin itu Prof untuk koordinasi apa frekuensi. Baik, terima kasih Pak. Saya balik lagi ke atas. Rupanya tadi ada pertanyaan yang terlewat dari Pak Niko ini, Pak Niko Demus Huta Barat. Oke. Jadi pertanyaannya, apakah ada layanan satelit yang dapat kita manfaatkan untuk mengembangkan sensor yang dapat terhubung dengan satelit? Oh, kalau kita kaitkan dengan IoT cukup banyak ya. Jadi seperti saya sempat sampaikan tadi, itu banyak sensor ya, terutama untuk agriculture itu. Tadi saya sempat memperlihatkan beberapa contoh yang Laguna Space misalnya itu sensor IoT untuk agriculture. Entah dia mengirimkan data kelembapan tanah misalnya, atau nitrogen, atau kandungan unsur hara di tanah, atau kondisi apa air misalnya. Dan dari data-data sensor itu kemudian dihubungkan ke IoT sistemnya, dan IoT sistem itu langsung dikirimkan ke sistem satelit. Yang lain juga adalah yang umum misalnya tipikal sensor untuk tracking ya, untuk tracking hewan misalnya. Kalau dulu Orcom, Argos satellite itu misalnya burung itu kan ditaruh sensor di lehernya itu di sayapnya ya, untuk kemudian di tracking. Dan itu menarik karena kita bisa melihat bagaimana seekor burung bisa terbang dari Eropa ke Afrika balik lagi gitu ya. Dan itu tentu tidak bisa hanya kalau pakai sistem terestrial, dia harus pakai sistem satelit, sehingga secara global kita bisa tahu pergerakannya. Ini pun sama dengan sensor tracking yang lain ya, misalnya untuk mobil atau kontainer sekarang udah hampir semua bisa di tracking ya dengan IoT system gitu. Dan itu sekarang tidak hanya pakai terestrial, sekarang sudah pakai sistem satelit juga. Nah, problemnya memang tadi adalah IoT system yang sekarang itu kan dirancang sehingga dia punya umur yang panjang ya. Dalam 2 tahun baterainya nggak boleh diganti misalnya ya. Dan berarti dia kan hanya bisa mengirimkan RF atau mengirimkan sinyal itu paling kekuatannya berapa? 0,3 watt mungkin ya, atau 0,2 watt gitu. Jadi RF, nah bagaimana sistem satelit ini bisa menangkap transmisi yang sangat kecil itu tadi. Makanya sekarang kalau misalnya di LoRa itu kan dikembangkan modulasi yang spread spektrum ya. Jadi spektrumnya dicacah sehingga meskipun dengan power yang kecil ini bisa nyampe di satelit dan datanya bisa di-decode gitu. Dan ini memang modulasi-modulasi baru yang dikembangkan sehingga dari sistem IoT-nya sendiri itu akan butuh power yang rendah gitu. Kalau dibandingkan dengan APRS yang sangat tradisional tadi yang saya sampaikan itu minimal kita butuh watt itu sekitar 2,5 watt untuk IoT system itu terlalu besar ya sekarang ya, kalau kita ngomong sekarang gitu. Makanya modulasi yang baru ini dikembangkan terus sehingga IoT system itu bisa menggunakan power yang kecil dan berdaya rendah dan bisa tahan lama untuk diganti. Bahkan trennya ini sekarang orang-orang itu sudah, maksudnya banyak pihak yang sudah mulai merancang bagaimana membuat IoT system yang baterainya 5 tahun baru diganti. Ya, jadi biar skala ekonomisnya juga bisa bagus gitu. Jadi sekali naruh, 5 tahun lagi baru balik gitu. Nah, itu juga tantangan berikutnya. Mungkin itu Prof. Baik, nah ini mungkin pertanyaan terakhir ini dari Pak Indra dan kayaknya masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Ini malah pertanyaannya lebih, gongnya gitu kan ya. Pak Yudi, mohon di-share info list satelit yang bisa dimanfaatkan secara gratis berikut layanan yang dapat dimanfaatkan. Jadi di mana Pak kita bisa menemukan informasi mengenai list satelit tersebut? Nah, kalau list satelit banyak Prof. Kalau gratisnya ini yang repot. Gratisnya. Kalau yang gratis, saya baru bisa propose yang satelitnya 8 aja sih. Itu gratis karena memang hadir. Dan satelit amatir yang lain itu semuanya masih gratis. Tetapi kalau yang spesifik misalnya yang LoRa misalnya ya tentu itu belum ya. Rata-rata sudah mulai berbayar gitu. Kecuali kita dapat versi trialnya misalnya gitu. Tapi kalau untuk amatir itu cukup banyak.
Kemudian juga yang menarik gini, yang My Ryota tadi ya, yang saya sempat sampaikan, salah satu vendor satelit IoT itu juga, itu ternyata dia kan menggunakan ICE receiver di onboard satelit, dan kemudian aplikasinya saja yang diubah. Jadi dia bisa menerima sensor-sensor yang dari IoT system yang di bawah. Ini juga sebenarnya konsep begitu bisa kita lakukan juga untuk satelit kita berikutnya gitu ya. Nah, yang paling akhir yang gratis lagi nih, mudah-mudahan saja, doakan aja, kami sedang merancang satelit IoT atau M2M yang baru. Mudah-mudahan kalau semuanya lancar ya, ini akan bisa mendukung IoT system terutama untuk melayani sensor-sensor kebencanaan, Prof. Karena ini memang penting di Indonesia ini, kita rawan terhadap bencana, dan dengan banyaknya kasus kemarin yang kita melihat ya, IoT sistemnya ready, tetapi communication infrastructure-nya yang nggak ready gitu. Dan kita melihat salah satu solusinya tentu tidak hanya mengandalkan terestrial, tetapi mengandalkan sistem satelit juga gitu ya. Meskipun ya, seperti saya sampaikan, tidak ada satu single teknologi yang bisa menjawab semua pertanyaan sih. Tapi paling tidak dengan backup ini, kejadian-kejadian yang kemarin itu bisa kita hindari gitu. Mungkin demikian, Prof. Ya, dan ini khususnya untuk ini, Pak ya, daerah-daerah yang terpencil juga mungkin ya, yang betul, sulit dijangkau dengan jalan terestrial gitu mungkin ya. Betul, Prof. Betul. Oke, baik. Dan di Palu kan begitu. Jadi di Palu itu kan ternyata sensornya ada. Sensornya ada, tetapi begitu gempa terjadi tentu BTS-nya lumpuh karena mereka masih pakai SMS gateway gitu. Ya pasti BTS-nya mati duluan, kemudian air naik misalnya, dan air naik itu akhirnya kan tidak bisa tersampaikan gitu ya, misalnya gitu ya, Prof. Padahal itu yang sangat krusial gitu. Jadi ya tentu berarti mesti ada backup plan, yang backup plan-nya ya salah satunya hanya satelit kalau sistem terestrial mati. Gitu. Jadi ya kita mencoba mensupport itu. Baik Pak, terima kasih. Saya cek juga tadi, saya sebenarnya juga memantau YouTube, barangkali ada yang bertanya, ternyata tidak ada pertanyaan dari YouTube, walaupun yang hadir lumayan, ada 6 orang hadir di sana. Dan tadi pertanyaan dari Pak Indra adalah pertanyaan terakhir. Saya rasa demikian Pak Yudi, saya ucapkan terima kasih banyak atas karena sudah berkenan untuk hadir di sini, memberikan materi tentang IoT, kaitannya dengan satellite, dan khususnya juga dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman lapan, sehingga kita paham dengan apa yang sedang diperjuangkan atau dikembangkan oleh lapan, dan itu berarti perjuangan kita bersama ya sebagai bangsa Indonesia. Dan juga tentunya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir di sini. Oh iya, barangkali Pak, saya lupa Pak Afa, barangkali Pak Yudi ada pesan terkait ini tahun depan. Oh iya, jadi pertama-tama terima kasih Prof. Gam atas undangannya dan rekan-rekan sekalian, para peneliti, rekayasa atau dosen ya, yang tentu kita sama-sama juga melakukan riset. Jadi kami sangat terima kasih bisa berinteraksi pada hari ini, dan sekaligus mungkin pesan juga ya selaku IEEE, kami berharap Bapak Ibu sekaligus teman-teman semua nanti bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan IEEE nanti di tahun depan, dan terutama di kita punya program ya, terutama untuk kawasan timur dan kawasan barat Indonesia, untuk mengembangkan IEEE lebih berperan juga di masa depan. Nanti mohon dukungan Bapak Ibu sekalian agar kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang jauh lebih semarak dan bermanfaat juga untuk semuanya. Terkait dengan teknologi ini, tentu karena ini adalah sebuah teknologi yang cukup kompleks, maka kekuatan bersama itu sangat kita butuhkan, dan sekali lagi dengan kerjasama dari seluruh rekan-rekan stakeholder, para dosen, para peneliti, prekayasa dimanapun, tentu ini akan sangat mendukung kita bisa menguasai teknologi antariksa dan teknologi kompleks lainnya. Mungkin demikian, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Saya rasa benar, Pak. Jadi mungkin nanti IEEE itu justru bisa menjadi semacam medium untuk bisa saling minimal bersilaturahmi, tapi juga kemudian mengembangkan kerjasama riset dan pendidikan, ya, dan nggak hanya riset tapi juga pendidikannya, gitu ya, Pak ya. Baik, Pak. Sekali lagi terima kasih sudah ada di sini, juga Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Dengan demikian bisa kita tutup, kita akhiri acara kita workshop pada hari ini tentang IoT bersama Pak Wahyudi Hasbi. Kita tutup. Terima kasih. Selamat sore. Saya rasa sudah sore. Banyak yang sore ini sudah di bagian tengah maupun bagian timur. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Prof. Ngam. Ya, terima kasih juga Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Bu, Ibu semuanya. Ya, ya. Terima kasih banyak sekali yang hadir hari ini sampai 36 ya. Biasanya hanya 20-an. Alhamdulillah. Pak Made, gimana Mataram, Pak? Hari ini cerah, Prof, tapi 2 hari yang lalu hujan lebat sama ada petir banyak gini apa namanya kena tersambar petir di sini Prof kalau nah, itu yang lalu itu karena lanina itu Pak Made laninya ya. betul Pak Wahyudi betul oh iya Pak Yudi saya kenalkan juga ini ada Pak Dwi Kristianto ini adalah apa namanya dari tim ICE ITS Pak Dwi silakan Pak. Pak Dwi masih ini enggak ya? Pak Dwi kayaknya saya pernah ketemu ya. Oh, udah pernah ketemu ya, Pak ya? Iya, iya, iya. ITS ya, Pak Dwi ya? Iya, Pak. Selamat sore. Ah, ketemu lagi kita. Saya pernah berkunjung ke lab-nya beliau ini. Iya. Iya, Pak. Cukup menarik tadi presentasinya, tapi ya juga menakutkan. Ya. Ya ke depan ada 10.000 satelit di angkasa itu kan. Betul. Saya sampai ngomong ke anak-anak saya besok-besok nak kamu kalau apa lihat bulan purnama itu sudah sulit. Nah. Sekarang itu kan kemarin sudah mulai diprotes Pak Dwi sama astronomer ya. Iya. Astronomer juga begitu. Iya. Kalau banyak bintang aneh-aneh gitu. Iya. Dan gini Pak Dwi itu tidak hanya mengganggu astronomer loh. Ini sekarang kita lagi melakukan uji coba. Apakah karena kan satelitnya kita yang lebih rendah itu kan juga pakai sensor bintang itu Pak Dwi. Nah kalau ganggu sama bintang-bintang yang muncul tiba-tiba itu yang seolah-olah bintang itu mengganggu ganggu sensor kita enggak gitu loh. Ini lagi marak nih nguji star sensor kita. Iya. Gitu. Karena bisa aja dibohongin gitu. Bisa jadi berubah, Pak, ya. Betul. Attitude-nya berubah. Wah, iya. Pak Yudi, mau nanya sedikit. Loh. Ada formasi CPNS di Pustekstad? Belum, ya? Sudah selesai, Prof. Sudah selesai malah, ya? Nggih. Yang menangani apa tadi desain phased array, begitu itu teman-teman 8 sendiri, Pak, ya? Ya, kita ada, tapi ya tentu memang apa ya karena tugasnya kebanyakan, jadi mungkin perlu sharing sama teman-teman di universitas nih. Oke, baik. Ya, Pak. Iya, Prof. Itu bidang yang menarik itu, Prof. Ya, benar, Pak Dwi. Nah, ini di sini kebetulan nanti, ada. Kalau bisa kami juga nunut, Pak. Oh, gitu ya. Untuk antenanya AIS. Iya benar. Oh iya benar. Banten AIS. Di sini ini ada mahasiswa saya Pak, mahasiswa S3 itu Pak Vanus itu S3-nya tentang phased array, desain phased array modular secara modular begitu dengan menggunakan subarray. Uh-huh. Ya ini sudah hampir selesai juga gitu, jadi nanti nggak tahu terus. Iya. Kalau mau dicobain jadi antena phased array ground station gitu yang non movable gitu
Oh iya, ini soalnya anu apa namanya memang electronic scanning, Pak. Jadi bagus tuh, Prof. Iya. Oh, keren. Electronic tadi ya. Iya, jadi apa ray-nya sendiri kan fix gitu, Pak ya. Iya. Oh, baik. Eh, di sana jam berapa, Pak Yudin? Jam berarti ya, Pak. Pak Firdaus ya. Berarti Pak Vanus juga desain face shifter-nya ya, Pak Gam ya? Face shifter-nya untuk mengendalikan. Iya. Semua desain sendiri kayaknya itu. Termasuk power divider-nya didesain sendiri. Wah, hebat. Padahal power divider-nya itu bukan yang apa uniform, bukan yang equal gain gitu. Tapi apa namanya? Jadi misalkan 1, 2, 3 ya, yang 3-way itu amplitude-nya beda. Nah, itu didesain sendiri. Sama. Vanus, ngomong buat Vanus. Iya, Prof Gam. Ya, oke. Iya. Ya, oke. Salam kenal Pak Yudi Asbi juga. Anu, Pak, salah satu co-promotornya itu Profesor Lidhat. Barangkali pernah dengar. Leo Lidhat, ya, yang mungkin kalau Bapak kenal dengan siapa ya, Pak Andaya, kenal enggak ya? Pak Andaya yang di 247 itu. Oh iya. Nah, maaf. Prof Lidhat ini dulu adalah supervisornya Pak Andaya. Andaya. Di Delft. Iya. Wah, itu keren tuh kalau desain antenanya bisa jadi desain TTC untuk ground station dulu minimal. Jadi saya tidak perlu beli antena yang mahal di belakang saya ini loh, Pak. Iya, itu ya, Pak ya. Antena memang mahal banget ini, Prof. Ini iya. Biar ngapain gitu kalau Pak Vanus punya yang lebih. Iya. Sendiri kan nggak perlu mekanikal kayak gini gitu. Iya, benar, Pak. Iya. Tapi memang kalau untuk riset saya ini memang awalnya untuk aplikasi yang di disertasi ini untuk radar, cuman bisa untuk aplikasi yang lain sih sebenarnya lebih saya buat general aja gitu. Jadi nanti untuk ke komunikasi satelit ataupun apapun juga bisa. Gitu, Pak Asbi. Iya. Mari. Baik. Sudah jam 5 ya, Pak ya? Hampir jam 5 ya di Biak. Di Biak ya. Saya kebetulan sampai hari Selasa insya Allah. Nah, di sana anu Pak ya, sepi atau rame atau gimana Pak di Biak? Rame sih tadi, pesawatnya juga hampir penuh itu. Saya juga heran katanya padahal enggak juga. Pakai anu Pak, distancing Pak di pesawat? Enggak. Waduh. Mau penuh kok pesawatnya? Iya. Mau penuh. Kaget juga. Oh, penuh ternyata. Iya Pak, moga-moga aman-aman, sehat-sehat Pak di sana Pak. Iya Prof. Baik, saya kira bisa kita akhiri ya Pak ya. Ya, terima kasih Prof Pak ya, Wayudi. Terima kasih Wayudi, juga Pak saya Yudi. Atas semua yang hadir di sini. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jin Liv. Ya, saya juga tutup ya ini Zoom-nya. Ya, biar Pak ya. Biar Pak Yudi bisa istirahat. Udah. Iya Pak, saya tutup Pak. Pak Pras, terima kasih Pak. Jauh-jauh di Austria sana. Oh iya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudi. Iya.